terlambat ke sekolah. Nah, sekarang kita menentukan luas lingkaran jika diketahui jari-jarinya. R adalah simbol dari jari-jari. Kita menentukan luas lingkaran seperti ini, di mana V adalah 22/7 jika kelipatan 7. Maka kita tuliskan rumusnya seperti ini. 22/7 kali R kali R. Nah, jari-jarinya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 7, 2 sama dengan 22 kali 2, 44 kali 14. Jadi hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Nah, berikutnya untuk menghitung luas lingkaran jika diketahui diameter atau disimbolkan dengan D. Jika diameternya 14 cm, maka luas lingkaran berikut ini adalah sama halnya dengan pembelajaran yang tadi, maka luasnya adalah pi kali r kali r. Karena yang diketahui adalah diameter, maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Maka 14 dibagi 2 merupakan jari-jari. Jadi luasnya adalah pi kali r kali r sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 22 kali 7 154 cm. Oke, terima kasih.